BIN DKI Jakarta serta pengurus daerah Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara menggandeng MNC Peduli menggelar vaksinasi booster di Universitas Trilogi Jakarta. Vaksinasi digalakan sebagai upaya untuk mengatasi coronavirus. Ancaman coronavirus telah lebih dari 2 tahun melanda tanah air masih belum berakhir. Kunci keberhasilan penanganan pandemi ini sangat dipengaruhi salah satunya dengan program vaksinasi. Vaksin mampu mengurangi risiko saat seseorang terkonfirmasi positif coronavirus. Percepatan vaksinasi dosis lanjutan digelar bagi masyarakat. Vaksinasi dilakukan agar warga mendapat kekebalan tambahan dan terhindar dari paparan serta risiko berbahaya coronavirus. Ini kan kolaborasi antara DPD P3AU DKI Jakarta dan juga BIN DKI Jakarta serta juga MNC Peduli ya. Kita melakukan kolaborasi ini juga untuk membantu dan mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami mewakili pimpinan khususnya Kabinda DKI Jakarta Maijen Purwito Hadi mensupport kegiatan vaksin yang berada di kampus Trilogi ini. Masyarakat yang sudah divaksin booster diminta tetap menjalankan protokol kesehatan dan berperan dalam menyampaikan informasi. Karena yang kita ketahui sekarang mobilisasi juga sudah semua orang lebih mobile gitu ya, dengan adanya work from office kembali dan adanya juga kembali tatap muka untuk proses pembelajaran. Jadi kita mau mempersiapkan semuanya untuk bisa tetap jaga diri tentunya dengan vaksinasi. Membawa angin segar bagi upaya untuk meningkatkan herd immunity di DKI. 1.000 dosis vaksin jenis Pfizer disiapkan bagi masyarakat demi mendukung percepatan pemulihan COVID-19 agar DKI pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia sehat, Indonesia hebat. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan.